وكنت أسأل الله قد ماتنا الله صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما شاء الله عليه. Para sepuh yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan pertama terima kasih, syukur kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Panjenengan Sedoyo ingkang sampun kersa meluangkan waktunya meninggalkan segala kesibukannya demi menghadiri undangan kaula wonten ing aula putra pondok pesantren Jambul. Semoga langkah Panjenengan Sedoyo mulai dalam tumuju wonten majelis niki dipun doa dari Allah sebagai amal saleh. Kapan kali pun kaula menapa tuan rumah nyuwun kapunten ingkang kathah mengenai beberapa hal penyambutan atau apa saja yang berkaitan dengan tuan rumah pastinya kathah kekurangan kaula nyuwun kapunten. Dan yang ketiga kalinya sengaja kalau kaula menggantikan Panjenengan Sedoyo untuk saya libatkan dalam kepanitiaan pembangunan pondok pesantren yang berumur jilid 2 yang insya Allah nanti akan dibangun di belakang ini. Sedikit kalau bercerita panjang sekalipun sampai bulan-bulan yang lalu dari Mbah Haji Ali Mahmudi yang apa nanti kalau kali kalau kepingin membantu pembangunan dengan memberikan tanah, tetapi mencari tanah itu bukan apa pekerjaan yang mudah. Kali Mas Nur pulang muter-muter, mulai nembung itu Mas Pendi berasal ngaji lagi katanya Pak Sinta Pak Sulono ya berasal berbuat terasa sudah ya berasal. Terus apa Pak? Dia belum apa nih berasal. Muter itu sampai berbulan-bulan. Makanya kadang-kadang ada undang-undang itu tangan itu dihubungi kayak berlainnya ini karena itu berlainnya di berapa kayak apa yang berlainnya 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 dan dilihatlah kerasannya Allah lewat pertolongan Allah ada ide masukan bagaimana kalau belakang ini ditempuh pertama tunggu-tunggu ngantung sebab tanah belakang ini kan istilahnya yang gadan itu nek cara undang-undang mau ngerak betul diri jadi ini ajing nembung itu lah ajing nanti kalau itu menyebut perasaan atau apa. Jadi beberapa tembusan-tembusan ini tidak terrealisasi. Akhirnya wingi kula kalih Haji memberanikan diri wis pokoke bismillah diniati. Memberanikan diri matur kalih Mbah Haji. Ternyata alhamdulillah kabar baik dan dia langsung ketika kawa pulang Mbah Haji juga insyaallah nanti dimakamkan. Nah, dengan demikian kalau mengatakan panjang sedoyo niki make kalau bentuk panitia pembangunan untuk apa melanjutkan pembangunan karena terus terang nek kaulah ini tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan status pembangunan pondok ini dia tidak ada konsep ketika ada pak tukang tanggap mas model piye ya kula hanya jawab terserah jenengan pak kerja ada kuat tak tinggi nyaos maka dengan berjalannya waktu semoga kan ada lebih profesional ditangani oleh para ahli dan ini mohon izin kalau mati pada nyusun beberapa kepengurusan reng-rengan panitia pembangunan. Mas Robi siap untuk wes? Iya. 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 Final. Ini mulai dari penasehat ya. Penasehat satu Pak Lee Kulo, Ustadz Haji Ahmad Rufai, wakil dari Pak Lee Kulo. Kapingale pun sudah. Boleh. Kapingale, iya. Sudah Haji sudah satu soal yang kita termasuk yang sebelum Kulo, pelatuk atas yang sebelum Kulo. Kaping tiga ini pun Mbah Haji Ali Mahmudi. Bahajah Dimahmudi terus kawan Bahajah Dimisih Bahajah Tim Fatma Bahajah Tim Fatma Bahajah Tim Fatma Salah Fatma baik, kalau kita kan selalu ada Dimisih terus ini ketua saya mohonkan jadi termasuk ya. Ya supaya orang tua, ya supaya kang, supaya kabeh ya sahabat yoyo, kang yoyo, wong tua yoyo, wong tua jago yoyo, ya Mas Nuradi. Mas Nuradi ini sing suka dukanya melalui bersama. Mulai keluar dari pondok, saya ngomong ya Mas Nuradi. Jadi ya Mas, ya Le, ya sekarang ya Mas Nuradi. Ketua dua, keluar sonakan Pak Fatullah. Beres, Haji Fatullah. Terus nanti sekretaris nanti kula paringi kalih pertama sing senior artinya senior itu dengan wawasan yang luas sing kedua niki
sekretaris yang junior dan banyak waktu, jadinya iso bikin pelucur. Sekretaris satu Ibu Eko Heni MPD, sekretaris dua anak Ananda Robinul Ula SPD. Ini ada yang senior dengan orang tua, terus ada yang junior yang bisa diperintah-perintah, saling melengkapi. Bendahara satu kulo sewenken semacam ini dari sekretaris ya, kulo tembuh dari Bali tapi mana gitu. Insya Allah mana dulu kulo berdoa langsung. Mas Mulyanto, Mulyanto. Mulyanto dan Maya. Terus bendahara dua, niki sing sakit gede peluncur di Kongan Kongon, Mas Ahmad Puji Nuryanto SPD. Ini bakal banyak bu. Ini anak itu. Jadi wonten sing senior, wonten sing junior. Nek sing senior ini bukan kantor nakal sih gitu. Kelihatannya sementara harian dulu ya untuk saksi-saksi nanti. Oh pelindung loh, lalu pelindung Pak Kepala Desa ini, Insya Allah menghadir. Pelindung Kepala Desa Dunok, Mas Rano Terutomo istri. Kepala Desa Dunok. Kalau kita nggak tahu hanya sekilas pembukaan ini, kalau ucapan selamat datang sedikit polot tapi sejarah. Nah, selanjutnya kalau nyuwun apa nyuwun pengarahan sanggih sesepuh. Pertama kalau sunatan panjenengan pun nggih sesepuh kula Simbah Haji Sudir Santoso. Oh, berarti kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Ali Mahmudi yang saya hormati, Mas Fatul, Bu Sekolah, ibu-ibu dan semua yang hadir, para santri. Bismillah, alhamdulillah bahwa di siang yang cerah dan yang sangat barokah ini, saya beserta istri bisa ya memenuhi undangannya Bu Sekolah. Ya, undangannya Pak Ali termasuk Purwomo Jiwasono. Maksudnya awal, tengah, hingga terakhir saya bisa mendengar, mengerti, selanjutnya memahami apa yang disampaikan Gus Kulit, anak saya tadi, selaku prolog. Tidak ada ucapan yang pantas dan lebih utama untuk saya sampaikan, kecuali puji syukur, alhamdulillah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenankannya Bapak Ibu Aja Tim Matma yang Lilo Gowo Lilo Dinyol Gowo Pati Bani Basani begitu Insya Allah mewakafkan tanah beliau dan ini memang tepat, semoga tepat itu yang manusia ini juga tepat menurut Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami terenyuh karena saya pribadi belum bisa sebanyak itu untuk ikut berjuang di jalan agama ini, tapi Putih Fatma sudah begitu. Insya Allah barokahnya nanti akan berlipat ganda terhadap seluruh putra, putri, cucu, keturunan beliau saya selanjutnya. Amin. Saya pikir itu. Gus Kulit yang saya cintai, Pak Ali yang saya hormati, Mas Fatullah. Bekal awal dari Putin buat jadi platform, tetapi tentu ini perlu pemikiran-pemikiran yang serius, konsisten, berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pembangunan ini. Karena saya baru tahu juga akhir-akhir ini ternyata tempat yang segini aja sudah dihuni ratusan orang, dan dua minggu yang lampau saya ngomong sama Pak Fisim ini sangat-sangat tidak layak. Tiba-tiba kok ada jawaban dari buat jadi platform yang seperti ini. Sebagai orang tua, saya akan terus tuturi handayani dan saya akan memayungi. Saya tidak akan janjikan apa-apa karena saya tidak biasa janji. Tapi suka duka ya insya Allah bersama. Saya bilang suka duka, bukan hanya sukanya saja. Kepada Pak Haji Ali Mahmudi, karena yang sering kumpul sama Gus Kulit, saya mohon terus dibina, terus dipantau, terus dilindungi, terus dipayungi. Demikian juga para intelektual mereka muda seperti Mas Fatullah Sim yang akan berperan sebagai mata bapak saya.
berjalan ke depan akan seperti itu. Gus Golek, jangan pernah lepas dari syukur dan terus istiqomah. Kalau kita mengizinkan dunia, maka kita akan dibesarkan oleh dunia. Dunia itu, harta itu jangan disimpan di hati. Simpan di saku dan pegang di tangan saja. Sekali lagi, saya garis bawahi, jangan besarkan dunia. Kecilkan saja, maka sampai akan dibesarkan oleh dunia. Saya pikir itu gak panjang yang ingin kami sampaikan. Kita tata tentu tahapan. Semuanya dengan tahapan. Kemauan boleh tidak terbatas, tapi kemampuan terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri saja ketika memberi perintah itu sudah dengan tahapan. Satu contoh kecil, saya bukan ustaz, saya dengar saja pernah itu. Jauhkan khamr dari sholat. Itu langkah pertama. Karena apa? Zaman kenabian dulu, ketika Nabi Muhammad juga ada pengikutnya yang super pemabuk. Setelah itu baru haram khamr itu di dalam sholat, di dalam Islam. Jadi ada tahapan. Demikian juga membangun harus kita tahapan. Seperti yang Gus Golek seringkali ke tempat saya, itu bangun dari gak masuk akal, kayak kota-kota. Tapi bahasa saya, sopong si teman nanti ada tegur-tegur, bakal tekan. Wahyu ini bakal tepuk-tepuk sopong yang panggiti, udah konsep Islam, kayak. Saya pikir itu, Baji Ali, kurang lebih punya mohon maaf, dari Taufik Bante, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan kebaikan ini mengajarkan Al-Quran, di sini yang timbul rasa kalau jawabannya itu coba pasti sabdo nimbangi tani barang apa dibalas dengan kebaikan karena apa yang bisa kita sumbang sekam untuk mendukung dan membantu konsep takholik yang sangat mulia ini takfir Quran. Ya, dari keluarga konsul bersama, kalau tanah tidak di daerah pondoknya Pak Holik, ini agaknya kok kurang nyaman. Harus di sekitar situ dan menghidupkan masjidnya. Azam yang baik ini awalnya juga sulit, tapi sekali tadi di mana kemauan itu ada jalan. Di BIC, di Bukhara Fatma, di pengungsi di rumah beliau tidak ada. Ikut putranya di kelakan karena dirawat di sana. Nah, mari kita jihad untuk ke sana dengan niat yang bagus. Jadi, itulah hasilnya. Dibuka oleh Allah. Itu kan hal ini, kalau nanti kali ini, apa, Abdullah dari Aceh itu, naik wong ngamalno, wong nyumbang, wong wakaf itu, gampang. Serahkan selesai. Jika yang menerima, sing ngompo ki terus aman hari ini kan. Ya kita pikirkan ke depannya untuk itu kita optimistik dari yang tadi saja ini semoga bisa menjadikan kesempatan kita bersama dan dunia ini semua dalam kita. Amin. Itu sekali lagi, mari dalam pembangunan ini nanti titiknya satu Islam, titiknya satu Islam hanya mengukur dengan dari faham gulungan apapun itu tadi yang tidak akan dibawa di akhir
yang dibawa oleh Islamnya ini. Jadi marilah kita binasa. Kota-kota ini kita tidak usah cari kesamaan, jangan cari demikian. Jadi satu pantikan kita Pak Sudirman Uso dan apa yang sampai sebelum ini juga menjadi awal daripada niat dan tekad kita untuk membantu agama Allah. Dan siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan akan tinggikan derajatnya. Iman surullah yang surkum oleh sabi abdalam Islam Muhammad ayat 7. Walaupun satu kali main di TP, kita pegang Pak insya Allah, yang lain akan mengikuti. Sementara itu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, maaf. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibacakan sebagai kepengurusan di posisi panitia ya, panitia ulang dan ketua dua. Bisa ucapkan terima kasih. Semoga bisa mengubah amanah ini. Amin. Kemudian yang kedua, ini saya komunikasi dengan Bule II yang di Klaten kemarin. Nah, putra putri Putin yang ketiga nomor tiga. Memang saya pesan memang harus dimusyawarah dengan keluarga. Nih, putra empat yang meninggal satu, tinggal tiga, yang satu di Jakarta Pak Haji. Memang saya suruh untuk komunikasi, tapi insya Allah ya mungkin Pak Toto dibaca tim Fatma Toto-nya itu nanti. Dan pesan dari Bu Lee, Mas itu aku yo orang ngerti, gue nanti surat-surat nanti model piye, kupi-kupinya orang ngerti, sehingga pesan Bu Lee nanti suruh mengurusi pihak desa dan kebaktian kita dan kursi kita turun nanti. Nah jadi ini kalau dikongsi lagi nanti habis ini tolong saya minta rekaman itu tadi di print atau foto Mas Malik ya, lihat ke HP saya segera tak langsung ke komunikasi itu karena laporan dari hasil rapat ini kan memang sebagai pelindung tadi ya, ada wajar tempat maksudnya yang menambah kesemangatan pihak keluarga dan dari saya mungkin cukup informasi ini yang bisa dilanjutkan di Pak Luar Sukun Muhammad dan Kak Luar Sukun. Ada kan ya, sekompak ya, betul dapat berkah dari Allah. Jadi saya cukup mungkin bisa dari bapak yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ketua, Pak Tuhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Suti Santoso selaku yang sepuluh saat itu. Alat transportasi riyen niku nggene Pasuruan niku dokar, Pak. Dokar. Nggih, iki ratu ngang peken kayen sewu. Akhirnya mbak ini wajib deret dukar ini ratakan ratakan gede nang mungkin mumpung desa pak paling sama elah ini akhirnya mbak ini kok buatan sakit deret gak cerita gak kan kok diboleh banyak ini nih ya wabun terus pun gak kok diboleh teater itu akhirnya mbak ini kan beriko gak nganu kerasan buatan mau gak mau gak kerasan mau digelar bapak ibu ini kok semau gak asih peraturan. Jadi kadang saya mau ini nih buku lo, wah kerja bel nonton ya, akan minggu. Terus seringkat cerita yang mbak ini ku mondok dari ngeramuk nih ku pernyuwun nikah, aji nyuwun nikah. Ulang enten deh. Entok gampang, iku urusannya apa? Engko karo aku, sing nanggung aku. Ono siji syarat. Sing penting Qur'anmu ku rampung sik. Kowe kok lagi mikir wong wedok. Mbok sapa sinten kowe iku sing patut karo abang aku.
Kan jamin, yo aku sih jamin. Saes tuh, Pak. Akhirnya kiambake Quran selesai. Setelah Quran selesai, kiambake mikirin pun mikir mangke ngaku untuk sapa sinten wis ditanggung. Kiambake bongkel, Bu. Bongkel ajeng nyuwun dadi angkatan. Iku ceritane Mbah Haji niku sampe dititipke teng Surabaya. Angkatan kok. Pendene kula kowe. Aku tak nyalon angkatan. Ya wis, turun te ati. Kok dek tok gelo nek ora mau jajan. Kula ngoten, Bu. Saestu. Rambut mereka boten kasil, Bu. Pendene kula. Bekan. Aku angkatan yang mahal. Bagaimana ini, ya? Orang susah-susah. Kegagalan awal sebuah keberhasilan. Aku orang susah-susah, gue. Gue itu tutup untuk mulang lah. Gue yang sama jatai kursi. Lidia ada. Saya mesti gue yang sama jatai. Lidia ada. Akhirnya saya setuju, Bu. Soalnya ini Pak Yang ini, ku. Putra ini kula ini kok anak pertama santri ini diambil ya kula ini diambil ya itu saya bujang lah kebetulan anak itu lah dia bener itu kurang lumayan kok diambil ya itu uang itu juga ditambah wetan ditutupin diambil ya mau tiga kali kula kan wah aku ngomong bukan ngomong dikinti tuh gue teparu aku isin orang usah aku isin isin tambah memang itu ya. Tutup no apa wajangan ini ya itu kue nak sukses untuk mendidik anakku untuk berbola dari berat akhirnya saya sobat di berani putra ini kalau gak lulu gak saya saat ini kok gak ngapaknya ngatus piyabak ini pun aksal kali ngelas jus alhamdulillah ya perjalanan itu terus ngotong bareng gue seneng gue sedih murid nyatuk akeh pun niki mulai ajeng bangun Bu. Kak. Iki dek wong berah manggon lempel-lempelan nang omah. Iya yo do bangun. Ben bedhe. Iku yo bedhe. Ayo deh, sowan ben iki. Tak kok iki mah iso tok Bu bangun apa ora? Dinone cocok apa ora kula nggih ngoten Bu. Ajeng. Wah, teng mriku malah ngeten iki. Kan ora usah mbok pikir, ora usah bingung. Wes ana jatahe lakon menno wes pelaku dhewe kok berbolo bakale kowe gedhe. Lha niku sing boten masuk akal. Mangan iku dumendak mendi to yo berbolo kok dilongot. Akhire step aksal kata aksal kata. Damel niki Bu, niku rumangsa kaya ngipi. Mbon dadi gak iso dinggoni Bu. Akhire kula ngeten. Orang usah mbok cerdak. Wong bocah cilik iku nek mboweki kramik mbok masuk angin. Alasane nggo ngecem-ngecem atine piyambake. Ya piye kan? Loro karo kebet-kebetan templekno. Wah aku sing nurut tukange. Saestu niki Bu, akhire iki karena di karpet iki kebetan sedaten iki brojol-brojol iki. Kula niku memang sebagai kesannya menghibur ya baik jalan karena ya baik basic petong nih. Akhirnya ketemu ya baik Mbah Haji Supir tambah aja ya baik kan aku ketemu Mbah Supir nama dia ini aku ono kegiatan ini nyatuk tenang nonton ya wes gue agar sing apik untuk melakukan itu tidak sing apik itu yang terbagian diri akhirnya kok mengirim pulau di dados dia model juga. Oh, ngoten. Ayo kula tambah. Berarti engko tambah sandang tanganem ora sak mikirne. Bebanku tambah kurang kula ngoten. Akhire kepanggil Mbah Haji Ali. Ngeten iki kan akhire satu persatu. Lah sak derenge niku wonten perjalanan untuk sebuah ibu. Perjalanan kuwi memang di tengah perjalanan ajeng rame niku kejulan. Kejulan itu Mbah Haji mau keluar jauh sih. Sampai manjen itu Mbah Sudir. Kalau kan gini itu pergi beda terjadi Mbah Haji mau sore. Itu perempatan itu pernah manjen itu pergi. Itu kalau tangisi.
tanggungnya mana wong ya wong aduh tekalan itu wonten kejuran keluarga akhirnya pindah tempat tempat itu boten tante boten layak kem boten ada di sini tangis aku bocah ini tapi kalau jajar kok pindah di tengah malam buang boten kantor aku bocah kalau nuangnya sih lima coba ini ya aku gusti nah yang baik ini tidak ini mereka orang usah buat pikir padahal kalau aku tangis aku orang usah buat pikir kue iku nek apa itu rezeki gede ya kudunya mau jajan gede lakoni sing kepenak tombo sing kepenak bengkok diwei sing luwe kepenak itu bu perjalanan dereng itu sing seriama kan mungkin kalau pegal-pegal nek sing nyewong kawin itu tidak usah ngintek jadi mas kolik itu santri pertama nih Pak Nasihun. Pak Nasihun niku nggih pun akrab kali abai, nggih akrab kali kula. Sing bener Mas Kolim niku ajeng dipek mato kali kiai niki abah. Sing jelas ngoten. Lah kiai niku maturnya nggih kali kula. Kang Nur, Pak Adeni yo. Sing bener atiku iki aku seneng nggih mato Kolim. Kula ngeten ke judul takdir nih kumpul nonton pesta ini jenengan sing luwe pangerteni justru Mas Kolek nih kulek boten dados mantu nih jenengan malah dados putra nih jenengan semua kulo jenengan ngapain bu ngono kan jenengan ini saya sakit pun kayak kamu nomor ibu corane jenengan pakai kongkong Yesus ahati mau bokerso wong iku gini didiam jenengan ketah akhirnya gih berkong lilok lagu si Mas Kolek gih pilihannya gih ini dua pripun kok mualah pekan baru berkong luah lek lek iki kulo niku perjalanan 4 hari ngatos ketisen sakit digi berkong raiso pelaku asam urate kulo umat kulo nanti tangisan gitu dijak berkong ora lakon iki lek lu bojo aduh ra karuan kulo nggih, niku perjalanan pondok pesantren. Kula minangka wakil sakit pondok pesantren iki banget syukur lan matur nuwun kalih panjenengan sedanten sing lilo legowo nderekaken ngramekaken pondok pesantren iki. Sing jelas kula nate ngendikan kalih bahari niku ngeten. Nuwun sewu bahari. Pondok niki kula pun cara-carane nggih tak pikir ayem ya ora ayem, tak pikir susah ora susah. Susahe kula niku nek pelajaran pendidikan awak taun Bu. Tambah wong nggone ra ono. Itu sing susah kula pagi. Sing terakhir niku pagi. Mobil aja enak-enak mbok projongi mbok kubuti. Tok-tok njoba. Lah iso ngono kan? Garansi itu di panggungan bocah dan terus niku awalin niku garansi bu garansi niku kalau kayak ngerantur ini diparingi nopo niku material sakit pas bir kalau guys semua nang bogo niku termasuk sakit niku dan terus panggungan niku naik dalu tilem bu karena kapasitas 100 lebih niku naik tembring ini niku lo mati naik amblong jelas niki kan ngotot jelas nonton dados niki pun gamblang dados mugia mengke lajengipun saged nderek dipun tembuk dipun napa kula njaluk panggi niki Mas Kolek sebagai pelaku terpiambak niku nggih wong temen sing tambah kula seneng niku wong e ra patek iso hitung-hitung niku kula seneng dadi nek wong iso hitung malah nyatuk bahaya ya mbak saya butuh mengaji mulang teman-teman wes babakan urusan dunia aku perlu diri uang tadi saya itu lo buat menari dan kelentak kelentuk yang ingin kalau matur jual saya itu bisa menteri tangan pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Niki sak dereng ini pun Pak Lurah memberikan apa sambutan kula niki dari awal ben saleh tos. Iki ngeter Mas Lurah. Alhamdulillah malah wingi niki kagungane tiyang kula kan asmanipun Ibu Hajah Fatma. Bin Fatma. Itu dilantas ke pondok niki. Terus sama ge berarti dipun bangun pondok. Sampai niki ke sebagai pelindung kepala desa. Insya Allah nanti susunan apa panitia pertama pelindung kepala desa, penasehat satu itu paling kuat Ustaz Haji Ahmad Rifai, kedua Mbah Haji Sudir Santoso, ketiga Mbah Haji Ali Mahmudi, sekawan Mbah Hajah Tin Fatma Makos Ketana. Terus ketua panitia pembangunan ini Mas Nurdi, terus wakilipun Pak Fatullah, Mbah Haji Fatullah, Sekretaris 1 Ibu Eko Heni MPD Kepala SMP Islam Seragung. Terus Sekretaris 2 ini Santri Muhammad Robi. Terus bendahara ini pun Mas Mulyanto oleh Mas Ahmad Puji Mulyanto. Jadi insya Allah gak lagi ini berarti dipun urusi. Pertama sing hubungan kali desa itu berarti patus tupi-tupi karena ini kan dari kita sertifikate. Ini kan pertama kan harus berarti urus tupi-tupi terus di dilegalkan, setelah itu nanti tahap pembangunan. Nah, kemudian urut-urut Mas Kula. Saat ini panjangnya Kula tadi mari pemaparan dan pandangan dulu. Mas dan Mas Kula. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tenggang kula tak dipisi kula peteni Bapak kula Haji Sudir Santoso Sarjana Hukum. Tenggang kula hormati Haji Ali Mahmudi. Tenggang kula hormati Gus Kolek. Tenggang kula hormati Kang Mas Nur Hadi. Boten kasepen tenggang kula hormati Bapak kula malih Bapak Untuk Afandi selaku kasih pemerintahan Desa Gedung Rino. Enggak lo tak dini Ibu Kaulo Ibu Sri Nurweni Agus Roni Sarjana Hukum. Enggak lo cintai dan saya banggakan santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren yang dipimpin oleh Gus Kolit. Monggo kula lan panjenengan sami ingkang sepindah maturakan syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang insya Allah kula lan panjenengan sami tasih pinaringan keberkahan nganti sehat wal afiat amin Allahumma amin nganti wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun selawat saha salam katur kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang insya Allah beliau ingkang badhe paring pepadang ing alam bebrayan. Soho ulolan panjenengan sami angsal syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah amin Allahumma amin. Kula badhe ngatur sekedhik Gus. Masalah pondok pesantren utawi pendidikan insyaallah kangge kesayangan ulolan panjenengan sami dari era ke era insyaallah untuk masa depan Desa Gedung Rino khususnya umumipun teng negari negara Indonesia sak menika. Krono tumriki wonten sesepuh senior-senior kula nggih sampun mangertos sedaya. Makane Gus kula badhe ngendikan sekedhik mawon bahwa pendidikan iku kunci dasar untuk kemajuan negara ini khususipun Desa Gedung Rino wabil khusus malih Dukuh Tambang Sari sak menika kula hormat dumateng Bapak Gus Kolit, Bapak Kiai Syafi'i yang sampun kapundhut saking Gusti Allah. Lah sampeyan Gus Kolit sebagai keturunan atau penerus sejarah Dukuh Tambang Sari niki umumipun Desa Gedung Rino insya Allah kula lahir batin kalih pemerintahan desa mendukung programipun Gus Kolit. Krono nopo alhamdulillah kalau ini kula diparingi kabar saking Mbah Haji Ali Mahmudi bahwa Gus Kolit angsal keberkahan hibah
utawi amanah saking Bu Hajah sinten lho kula tin fatma nggih alhamdulillah sanget niki saged damel pepadang Gus Kolek kalih Kang Mas Nur Hadi ingkang badhe nyepeng wilayah pondok pesantren teng mriki. Kesan-pesan kula nggih sami Gus kula kala alit nggih nate diparingi pendidikan kados ngoten tapi dari pondok zaman dhewe nggih madrasah ibtidaiyah. Mulai ini pun niku jam kali sabadon niku ra mungkin jam sekawan niku ya alhamdulillah kula saged sekedhik tentang keagamaan terus bimbingan kula kali bapak kula Haji Sudir Santoso tentang pendidikan sosial atau tentang akademis ya alhamdulillah saat menika kula nggih bangga wonten nggih saged sarjana walaupun boten sakit kados sarjana sanes-sanesipun tetapi kula pun matur sangat dumateng bapak kula almarhum bapak dasa kalih bapak Haji Sudir Santoso saha bapak Nur Afandi atas bimbingan sak menika. Jadi ngoten mawon kula sekedhik badhe kula ngatur intinipun ngeten Gus nggih sedaya ibu bapak ingkang kula hormati saha kula tresnani intine pendidikan sak menika kuncinipun kangge masa depan keturunan-keturunan kula lan panjenengan sami. Mbok bilih kula wonten tutur kata ingkang mboten pas dumateng manah panjenengan sami kula nyuwun ngapunten ingkang sakata-kataipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan sebelum kula tutup dilanjutkan sarapan semacam sarapan telat. Ini sarapan kedua, kalian jatuh-jatuh sama. Dan ini nah, Mas Robi nanti itu hasil rapat di print langsung ya, di print di dalam langsung diberikan ke Pak Patola. Mas Jenny yang akan nyiap di kado apa pakai sarapan itu. Kaulah matur suwun sangat, sedaya kita kita ini pun kekurangan nama kemohon dan pengampunan. Akhir kalam, walafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.